Bukan cuma itu, Lur. Dalam upaya pemberantasan narkoba dan obat berbahaya lainnya nih, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batanghari melakukan tes urin terhadap awak media juga nih yang bekerja di bumi serentak Bargam. Kita tengok pantauannya. Di pantauan Bang Jack. Beginilah suasana pada saat BNNK Batanghari melakukan sosialisasi dan tes urin terhadap awak media liputan di Batanghari. Demi menjaga marwah media, BNNK Batanghari juga melakukan tes urin. Untuk saat ini, pihak BNNK sudah mengklaim melakukan pemetaan mengenai daerah yang rawan terhadap peredaran narkoba. Dikatakan Zuhairi, narkoba bisa saja masuk melalui pintu media massa, dan hal ini jangan sampai terjadi, sebab saat ini semua pintu akan dimasukkan oleh bandar narkoba. Lanjut Kepala BNNK Batanghari, sebagai upaya penekanan, pihaknya akan melakukan program sosialisasi dan penangkapan terhadap pelaku peredaran. Dan pihaknya juga akan terus gempur melakukan rehabilitasi jika ada yang menggunakan barang haram tersebut. Yang mana di sini kami melibatkan peran serta dari pihak media semua. Tujuannya apa? Salah satunya karena media ini rekanan daripada unsur pemerintah termasuk BNN yang saling bersinergi. Harapan kami dengan dites urin ini kita sama-sama menjaga ya tentunya marwah daripada media itu sendiri terhadap bahaya narkoba ini sangat penting kita awasi. Makanya kami cek urin hari ini kepada rekan-rekan media yang tentunya harapan kami dari hasil kita ini kita akan mendapatkan output sasaran bahwa memang betul-betul daerah Batanghari ini betul-betul bebas dari pergaruh daripada narkotika. Efektif ya, secara prioritas yang mana yang kira-kira betul-betul kami perlu untuk melaksanakan kegiatan di empat kegiatan itu, kita akan ambil uji sampel seperti di dunia pendidikan, di dunia usaha, di pemerintah maupun di dunia masyarakat. Jody Firdaus, JEK TV, melaporkan.